Halo semua, kita lanjut lagi main koral hari ini. Kita Halo, welcome ya. Halo Tiara, terima kasih temennya. Cepet banget ya, udah nungguin loh. Pagi nggak telat jam 5 mulainya. Kalau jam 4 telat pasti. Sorry. Langsung rame dong, welcome yang baru join ya. Jalan sendiri. Musik bang, oh ya musik ya. Pagi ke Ana, welcome ke Ana. Hari ini aku mancing-mancing bang ya. Besok cerah. Ini langsung 200 orang welcome ini yang baru join. Betul bang, aku mau dilamar cowokku. Wih, alhamdulillah ke Ana, selamat. Semoga lancar terus ke Ana. Tiara pengen juga nanti. Aduh. Kita buat aku kapan ya, nah kan? Ini udah full ya. Udah pindah ke sini nih. Gudangnya udah pindah ke sini ya. Ntar aku taruh dulu deh. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih. Makasih banyak ya, ini siapa namanya nggak kelihatan. Makasih banyak ya. Ini tebu aku jual langsung aja lah. Tebu sama, oh ini benang lama ya. Tempe, tahu. Halo, welcome ya. Welcome Black Cafe. Ini kok nggak mau begitu? Kok nggak selesai-selesai ini? Ngepak ya kemarin ya. Bang, kalau cowokku kayaknya nunggu aku yang lama aja. Malah kebalik.
Pagi Black Coffee. Ini mayones apa ini harganya 1.500. Puyuh besar ya. Oh, di mana ya baterainya itu? Hanya kita membuat ini jus stroberi ya. Kalau dibuat di sini mahal sih stroberinya ini. Aku masih memproses tempe ya. Belum bisa ya. Nanti aja deh berarti stroberinya. Tempe. Kalau kedelai jadi di mesin apa tuh? Jadi tempe. Kalau di mesin press jadi tahu. Nggak pakai baju baru bang, waduh. Nanti nggak ke kantor kan? Enggak, nanti enggak. Ya. Kemarin itu apa ya dimasukin sini barel fermentasi, mengubah barang artisan menjadi produk fermentasi. Barang artisan. Coba aku masukin telur puyuhnya bisa nggak ya? Karena kemarin itu pas apa namanya festival di bazar musim dingin itu kan ada telur puyuh fermentasi gitu, acing gitu. Nggak bisa ya? Jadiin mayones aja kalau itu telur puyuhnya. Lumayan 1.500. Welcome yang baru join, wih. Luwak Black Coffee. Bukan White Coffee tapi Black Coffee ya luwaknya.
kasih sudah follow. Terima kasih Tika Fluff. Ketawa belak kasihnya. Ini aku jadiin susu. Entah, kayaknya aku perlu ini. Aku coba ngelengkapin ini ya, barang-barang artisan yang buat persembahan. Jadi aku masak. Masak manual. Blender, barang-barangnya any fruit ya. Berarti buah apapun, juga buah strawberry. Ini kenapa ada di sini? Oh, jadi apapun yang aku simpan di peti masuk ke sini ya, bisa aku masak. Mana nih strawberry-nya? Coba langsung masak ya. Bentar. Jadi dua ya. Wah, ini terus berikutnya grill fish. Wah, aku nggak punya ikan lagi. Halo, welcome ya. Grill and fish. Welcome Bang Ogi, terima kasih adminnya. Grill itu apa? Ini ya, bukan. Memanggang. Aku punya ikan nggak ya? Gak punya ikan sih, aku jual semua. Sunny side egg. Wah, ini telur lagi, nggak punya telur. Skillet. Ini juga nggak bisa ya, karena telurnya aku jadiin mayones. Kita skip lagi, besok lagi berarti. Tomat sup nggak bisa sini. Nah, nggak punya, udah kita lanjut lagi deh. Cuman punya smoothies jadinya ya. Lagi bikin Lego. Ponograp apa tuh? Lego ponograp? Lego ya, Lego. Masakan dasar. Tanaman buah ini belum. Kurang berapa sih ini aku ya? Tanaman langka. Oh, roda keju fermentasi. Oh, roda keju kambing. Minyak truffle putih. Kayaknya aku punya truffle. Tapi harus oil press berarti. Bang, kayak Harvest Moon. Iya, bener kayak Harvest Moon ini. Kita bisa drama pun, Mas Pan, tapi Lego. Oh, Lego ya, Lego ya. Jadi ini kita bisa bertani,
terus merawat hewan. Ini kandangnya. Hewannya lebih banyak dari respon sih di sini ya. Ada burung merak, ada burung puyuh, ada bebek, ada ayam. Kalau di kandangnya yang satunya ini ada sapi, luwak, lama, kambing, domba, satu lagi ini babi. Banyak hewannya ini. Terus apa ya, macam-macam banget. Ntar aku mau beli satu tanaman lagi kayaknya. Tapi di sini bisa teleport sih ya, karena luas banget mapnya. Ada event apa ini? Wih, mendorong gerobak. Pagi Ben, pagi Wataru, apa harta karun yang kamu beli terima hari ini? Punya card load lengkap untuk kamu Sam, buat lanjutkan. Nah ini ya, jadi Wataru ini dia nelayan, kayaknya dia mengimport buah-buahan dari luar ya. Si Sam ini dia pemilik toko. Nah, dipasang. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ahmed Gun. Kerja dengan kalian membuat pekerjaan lebih menyenangkan. Kayaknya aku ganti baju deh ya, karena kemarin katanya itu kalau pakai baju ini nggak disukain. Ntar balik dulu deh ke rumah. Jadi ada yang bilang kalau pakai baju pufferfish ini ada yang nggak suka, karena pufferfish ini kayak musuhnya di sini. Jadi game ini mirip Harvest Moon Save the Homeland, di mana kotanya itu mau dijadikan taman bermain kalau Save the Homeland ya. Kalau di sini mau dijadiin pengeboran minyak. Ini aja lah ya. Kenapa ada naga itu? Nah, ini sebenarnya kayak skin sih. Mythical pet namanya naga ini, dikasih sama Bang Hero aku. Kalau yang belum tahu itu streamer lah Hero itu gaming itu. Dikasih mythical pet ya sama Bang Hero. Sebenarnya baru bisa dapat mythical pet itu kalau udah nyelesaiin game. Iya, aslinya guguk berkedok naga ya. Zui mencari strawberry ya, kasih. Ini ya si pufferfish ini di sini lagi ya. Kan jadi pas bajunya sama topinya kan warna biru. Saya akan mencalonkan diri pemilihan wali kota. Nah, Kairen ini dia lagi apa namanya, mau nyalonkan diri jadi wali kota ya. Iya, bisa dipakein skin ya. Gak mau lah. Tapi saya tinggalin satu brosurnya di sini. Gak usah ditunggu. Pada nolak semua sih penduduknya ini. Tapi ini kayak yakin banget sih Karen ini bisa jadi wali kota ya.
ada-ada saja ya, masa mau beli suara pakai cara kayak gini. Lagian kan aku udah ada pemasok terbaik di dunia ya, nggak pandangnya pemasok terbaik nggak tuh. Aku beli benih. Ini ya itu aku udah beli ya, tinggal almond aja berarti. Pufferfish adalah perusahaan pengeboran minyak. Dari apa yang aku tahu, mereka ingin memasang kilang lepas pantai. Mereka secara legal tidak bisa melakukannya sampai mereka mendapatkan suara mayoritas di pulau. Ini kayak siapa ini? Mau menikmati hujan saja, bekerjanya nanti aja gitu. Tugasmu masih banyak ya, harus dikerjakan ya, pandangmu. Enggak, ini beda bajunya, udah aku ganti tadi. Kalau aku pakai baju yang kemarin itu katanya dimarah-marahin nanti. Ada yang marah nanti kalau aku pakai baju itu. Bukan yang sama, kayak beda. Kan udah aku ganti tadi kan barusan. Bisa berapa lagi ya di sini ya? Artinya kemarin itu bajunya namanya sama. Iya bener, yang kemarin sama namanya. Mau ngapain ini, bingung aku. Makanya penduduknya marah, ya benar, penduduknya marah. Ini panen. Ini udah kayak hutan ya. Udah pada tumbuh ini di sini. Game-nya namanya apa itu? Namanya Coral Island, Kak Nanat. Nat-nat. Oh, ini udah tumbuh. Lecinya udah. Terus ini alpukat. Buahnya banyak banget di sini. Ada salak. Ini apa? Pisang, leci, alpukat. Ini apa ya, belum tumbuh ini? Halo, welcome ya Kang Luki. Kita pecahin peti-petinya ya. Jadi habis menyelam itu biasanya nemu banyak peti.
sebenarnya ini apa namanya persembahannya dikit lagi sih. Beril sudah dinasikan semua lagi ini, sudah dinasi semua ya, dualin aja berarti ya. Aku nunggu malam sih mau mancing, karena tanggal 15 sampai 28 itu ada ikan. Ikan yang ini murai kuning ini, kalau bahasa laut ini adanya di tanggal 1 sampai 7 val ya. Harus nunggu musim val, lama banget. Berarti tinggal itu, terus ini tanaman buah, masakan dasar ini besok bisa sih, tinggal nunggu tomat aja paling. Tomat sama onigiri ini apa? Ikannya sif-sifan di sini, keren juga. Jadi ikannya munculnya tiap enggak tiap musim ada. Di musim spring ada ikan tertentu, musim summer ada ikan tertentu gitu. Tapi ada juga yang tiap musim selalu ada ikannya. Ini kurang biji kopi. Minyak travel ini dari mana ya? Ini aku belum punya sih tumbuhannya. Bentar. Biji kopi Gesa sama biji kopi beda ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kurang tujuh lagi ya. Kurang tujuh lagi nih persembahannya. Alah, beda-beda ya. Iya, beda-beda tiap musim ya. Ada tanggalnya lagi, nah itu. Yang ikan legendaris ya, bukan ikan, ikan langka lah ya, ikan langka itu ada di tanggal-tanggal tertentu, udah di tanggal tertentu jamnya harus malam lagi. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sherly, terima kasih adminnya. Halo Kak Sherly. Ini yang jarang aku pakai ya. Halo, welcome ya. Drop langka 80%. Masih ada slot lagi. Oh, aku paham, paham. Oh, gitu. Ternyata ini bisa ditingkatkan ya. Oh, jadi artefak itu bisa dibuat peningkatan. Bentar. Misal ini kan beliungnya ada tidak menggunakan energi, ada juga yang satu lagi swift swing, ternyata bisa aku tingkatin ya. Thank you.
bisa nambahin truk. Iya benar. Al aja bisa. Baru tahu ini aku ya. Kerjaannya raksasa ini. Raksasa rasa budum, nah raksasanya bentuknya kecil kayak budum ya. Ini lama banget ya buat tempe. Mayones nggak bisa ya, kalau susu mungkin bisa difermentasi. Tapi ini tahunya belum, tahu keju deh. Kita buka fosil dulu. Ke mana namanya? Laboratorium. Udah maksimal semua ya, kualitas produknya udah maksimal. Proses fosil. Kembangkan peralatan. Mesin suhu ini aku butuh apa sih? Baterai, saripati api, sama saripati air ya. Masing-masing dua. Sebenarnya mesin suhu ini aku udah beli dari peternakan, cuman kayaknya aku bisa buat sendiri sebenarnya. Baterai satu kan tadi ya. Kita bisa habisin duit. Kepingan, jerami, saripati perak ya. Terima kasih udah bantu share-share. Nanti share-nya ke aku sendiri lah gitu. Baterai 2, saripati perak 5, jerami, kepingan. Jadi di sini ada pengelus otomatis, nggak perlu aku elus-elus hewannya.
tulang-tulangnya udah semua aku jualin. Ini belum. Siapa aja? Partikel perak, baterai, kepingan. Halo, welcome ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih temennya. Kepingan terus apa lagi? Kepingan ternyata sedikit ya. Halo Kak Finaki. Aku malah udah mau kehabisan sampah. Masih ada 99 lagi sih. Salah, bukan ke kuil. Museum ya. Panggul Brontosaurus. Oke deh, mancing aja deh habis ini. Kita mancing di pantai. Dulu aku mancing untuk cari nafkah, tapi sekarang aku serahin itu sama anakku Theo. Senang rasanya kalau ada ikan yang kepancing. Beberapa jenis ikan. Ternyata Ivanya di sini ya. Aku tidak akan hiking hari ini, aku takut tergelincir. Kasih bunga ke Eva ya. Terima kasih banyak. Ini kurang satu lagi sih. Lupa aku ini jaring serangga emas ya. Dari sini aja. Barakuda. Thank you.
Lobster. Dapat lobster ukurannya 41 cm. Gede banget itu, setengah meter lobsternya. Mancing buat beli kapal. Kayak siapa tuh? Mancing buat beli kapal. Terima kasih Dina Aulia. Aku mancing belut sih ya. Tujuh red draconid. Mana ini, nggak ada nih. Dapat gurita. Mancing ikan hiu bisa, ini bisa, ada ikan hiu juga di sini. Ada tiga jenis ikan hiu, cuman aku belum tahu, belum lihat lokasi hiunya ada di mana, sama di musim apa juga aku belum lihat. Nah, akhirnya dapat ya belut murai kuningnya. Wah, ukurannya 2 meter. Terima kasih sudah follow. 2 meter lebih ya. Restu Rama, terima kasih udah follow. Restu Romo ya. Restu Bapak. Aku mancing satu lagi belutnya. Satu buat di sesajen, satu lagi buat donasi ke museum. Nah, dapat dua. Kalau bisa satu lagi deh ya. Aku simpan di rumah. Ya, aku belum punya pertunya deh. Kita teleport ke museum. Wah, petani magis, kenapa tuh petani magis? Oke. Loh, aku punya dua. Berarti satu lagi double catch itu berarti ya.
Wih, terima kasih korunnya tuh. Kurang satu lagi ya, cuman bas laut ini cuman ada di musim fall. Dan tanggalnya pun harus tanggal 1 sampai tanggal 7. Mancing hiu kan kurang magis apa tuh? Iya sih. Mancing hiu. Panggang. Tapi kan emang bener kan ya, ada beberapa pelaut itu ada bisa mancing hiu juga kan mereka. Tergantung kailnya kuat apa enggak. Sup tomat sama onigiri belum bisa karena aku nggak punya nasi, nggak punya beras sih lebih tepatnya. Harus nanam beras dulu berarti. Belum jadi ya tempenya, belum jadi. Coba roda kejunya aku jadiin fermentasi kan. Udah kita jual semua lah ya. Barakuda ini ternyata udah dinasikan ya. Jual aja kali ya belutnya, simpan lah. Aku simpan belutnya. Buat semua ya kak, udah selesai berarti itu ya. Wah, aku baru mau buka ini, ya udah hilang. Harvest Moon ya ini kak Bagas. Mirip Harvest Moon, cuman bukan Harvest Moon. Gameplaynya sama kayak Harvest Moon sih ya gameplaynya. Jadi ini namanya Coral Island ini Bang Wahyu. Iya, Coral Island ini namanya. Tidur kali ya. Tidur deh. Misi buat sajinya udah selesai belum?
kurang 7 lagi yang belum ya. Kurang 7 totalnya 7. Dapat 23.000. Saya juga nggak tahu. Iya. Cuman aku udah dikasih Bang Hero ini, Mythical Pet Naga. Ntar aku cek. Pertanian level 8, peternakan 8, pencarian 6 ya. Penangkapan 8, mancing 6. Tempur ini yang aku agak susah. Iya, Bang Hero kemarin nawarin. Udah panen semua ini lobaknya ya. Kotanya rank apa? Kotanya rank B di sini. Rambutannya udah berbuah. Perm juga udah ya. Sekali babat habis semua ya. Karena cuma sekali panen ya. Kalau stroberi bisa berkali-kali, cuman susah. Agak lama panennya. Halo. Kita tunasikan rambutan. Ya. Tinggal mangga sama apel ya. Tapi apel ini musim apa ya? Terima kasih adminnya Bang Wahyu. Duh, masuk lagi. Udah panen nih rambutan sama apa ini? Durian sama jeruk ya. Kudanya nggak bisa dipakai, bisa kudanya. Langsung jual aja deh. Cuman dia nggak bisa loncatin ini apa namanya, loncatin pagar. Terbang ini burung puyuhnya.
Jadi ini dia nggak bisa lompatin pagar gini. Harus dibuka dulu gerbangnya. Tapi nanti deh aku bisa pakai peluit sih. Kudanya bisa teleport dia nanti. Kalau aku panggil nanti dia datang. Kebanyakan rumput ya. Mending teleport sih, lagian nggak perlu naik. Iya bener. Download di mana ini? Beli di Steam ya, aku The Beauty Bloom. Jadi gamenya bisa dimaininnya di PC, laptop, Xbox sama PS. Halo, welcome ya. Halo, welcome Kak Rusi. Mas Pan lagi sakit enggak? Kenapa emang? Kalau lagi sakit mau dibeliin asupan sama Kak Kopi katanya. Ya ada kopi nih, biji kopi. Entar gimana ngambilnya ini? Wah, biji kopi desa besar ya. Bisa aku sumbangin lagi nih. Jadi tadi aku dengar suara ahem-ahem. Laki nih serak kalau banyak ngomong kan. Auto Peter, wih, terbuka Auto Peter. Pengelus otomatis. Minum dulu ya, udah. Mangga sama apel. Ntar aku mau ngapain ini? Ini bulu dijadiin apa lagi ya? Bukan suara gamenya, maksudnya gimana suara gamenya? Bukan. Minum dulu, udah. Bang Pan emang biasanya gitu.
Foto peternya aku taruh di luar kali ya. Oh, harus di dalam kandang ternyata. Harus di dalam kandang ya. Mengalus binatang peliharaan secara otomatis setiap pagi. Jadi nggak perlu aku lus-lus. Ngebuk apa ya? Gimana ngebuk apanya Kak Rus? Lama banget ini. Pulang korunnya. Harga tempe sama kayak nektar tebu. Jadi aku mending buat ini aja, strawberry aja yang aku buat. Bila sebelah minimal 100 kah, soalnya 200 viewer. Ini aku pasang satu lagi, masih muat sih ini ya. Oh, ternyata kurang strawberry-nya, aku ambil lagi deh. Udah habis. Kerja roti. Beli kafe Muhammad di mana-mana sih itu. Mamat kita streamer. Sama aku udah mulai habis lagi nih sampah. Halo, welcome ya. Welcome Bang Harbi, terima kasih adminnya. Ini tadi apa ya? Kita ke laboratorium dulu. Absen Bang, oke Bang Harbi, terima kasih udah mampir. Tapi di sini pertama kali jadi mau mod deh.
Belanda banget bang sampai ke inti bumi. Kendaraan peralatan. Aku nggak bawa jerami lagi. Kayu keras, serat, gemar, kertas. Kayu kerasnya mana? Kayu keras. Kita mau minum air keras serat buat kamu minum. Terus apa lagi tadi? Kenapa ketawa? Aku bolak-balik nih, kataku kamu mending tidur kak kopi. Oh salah tag tadi. Salah tag yang dicek kak Arus tadi ya. Gambarnya kelupaan. Halo, welcome ya. Efek belum bubuk. Welcome Kak Tria, terima kasih ininya. Kembangkan peralatan orang-orang saya. Seperti otomasi. Nanti aku mau coba lihat cara kerja papi otomasi. Kayaknya ini bagus nih. Orang-orang sawah yang tidak teh, maksudnya apa ini? Hello and bye. Nah, mau adus ini Kak Tria ya. Adus Kak Tria. Sini ya berarti ya. Luas banget ya ini orang-orang sawahnya. Sira iki lho bro. Ntar aku mau buat mesin lagi.
biji perunggu, aku perlu biji perunggu ya. Nambang lagi deh. Emang perumunannya ada hamanya bang, pakai orang-orang. Bukan hama sih, apa namanya? Burung. Nanti dimakan bijinya, nanti dimakan burung nanti. Kalau nggak dikasih orang-orang sawah, nanti ada itu burungnya datang, nanti dimakan nanti. Jadi harus pakai orang-orang sawah emang. Detail juga, mantap. Iya benar. Aku bunuh monster-monster lah. Aku mau naikin level. Ngakak banget, kenapa Kak Rosi? Mana ini lubangnya? Oh, recovery tadi ya, salah tag. Gak naik. Aku buat perangkap. Gedung oren OTW join. Oh, perangkapnya bisa dipindah-pindah. Coba naik enggak ya? Masih 316 sih ya. Kayaknya naiknya di hari berikutnya berarti. Ini serang aku. Langsung mati.
Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Rose. Makasih Play Cafe. Baru 12 ya. Itu sengaja atau gimana itu Black Cafe? Mati aku. Tinggal 10 nyawanya. Kita keluar. Nah kan. Salah tag lagi ya. Baru sadar. Setelah aku fokus sama legonya, apa lego? Oh iya tadi lagi bilang lagi apa nyusun Lego ya. Terlalu fokus sama Legonya. Ya salah lagi aku. Dapat kunang-kunang. Nah, mana ini jalannya? Bang izin ambil korun silakan, putum oren.
Is that Coral Island? Bener, Bang Lukas. Karena nggak ada yang mau ambil. Nggak ada kayu lagi yang bisa dihancurin loh. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Putum Oren. Oh ini mahoni ya namanya ya. Dalam banget nyarinya ke sini. Benih maple. Benih mahoni ini, benih mahoninya bisa aku tanam sih. Aku tanam di kebun benih mahoni. Apa yang aku buang ya? Jerami yang aku buang. Oh mantap di sini. Oh ternyata di sini nyari kayu-kayu kerasnya ini banyak banget di sini. Mahoni sama poplar ya. Halo Kak Zi, welcome Kak Zi. Udah lama nggak kesini ya. Makasih udah mampir. Ini game apa? Ini namanya Coral Island, Sintalugay. Bentar aku keluar map ini. Baliknya kemana ini? Kita balik ya. Untungnya di sini ada teleport sih. Aku taruh sini dulu. Ini aku jual. Ngengatnya aku jual. Kunang-kunang jangan dijual sih. Aku belum persembahkan kunang-kunang. Kita ngurangin ini. Bang coba lihat altarmu bang, aku stuck di ikan gak dapat yang sesuai altar. Bentar mau nyari ikan yang mana nih, karena ikan itu ada musimnya juga ini Kak Kat. Ikan di sini ya. Ikan air tawar ini ya. Ikan lele aku nggak tahu musim apa, tapi ini gampang sih nyarinya. Nyari di tempat sampah dapat. Ikan lele. Welcome back ke Ana. Ikan nila, aku lupa sih ya. Tips cari serangga buat altar dong, Bang. Koi ini juga adanya di musim spring ya. Kalau serangga itu
ada musimnya juga. Aku kemarin stuck di kurang kumbang harimau sama ngengat yuca. Ini kan serangga siang. Bisa dicari di apa namanya? Di Google itu lokasinya. Jadi tiap-tiap serangga itu ada lokasinya juga, enggak semua ada di sekitar gitu. Misal kayak tadi kumbang harimau. Dapatnya apa ini? Pasang aja perangkap, pasang perangkap di lokasinya, nanti dapat sendiri. Aku gitu kemarin. Jadi pasang perangkap di tempat-tempat khusus, nanti dapat serangganya nanti. Yang penting di lokasi tempat serangganya. Nah, agak susah nangkep serangga terbang sih ya. Kalau serangga merayap itu masih bisa ketangkep. Nah ini, nah dapat kumbang harimau ya. Pasang trap. Intinya pasang trap sih. Itu sih saranku. Terus kumbang itu ada musimnya juga. Aku nggak terlalu hafal musim-musimnya. Aku buka namanya coralisland.fandom ya. coralisland.fandom.com coralisland.fandom.com itu buat ngelihat musim apa aja itu. Pasang trap kalau nggak pakai umpannya tetap bisa. Aku nggak pernah pakai umpan trap itu, nggak pernah pakai umpan ya. Sehat Bang Lukas, gimana Bang Lukas ini kabarnya juga. Aku kumbang harimau tadi susah banget nggak dapat, giliran pakai trap sehari langsung dapat. Kalau ngangkat yuca masih lumayan gampang sih nangkep hewan-hewan yang terbang, tapi malah nangkep hewan yang melatanya malah agak susah. Aku udah di winter tahun pertama tapi kota masih stuck di D, jadi nggak bisa beli bibit teh. Never been better ya. Terima kasih Marjan udah follow. Oh ini aku harus ngasih Zoe satu strawberry ya besok. Saranku sih mending ke laut dulu deh ya. Jadi lautnya ini dikompletin dulu sampai A. Kalau lautnya udah A nanti pasti kotanya C kalau nggak salah. Lautnya udah A belum bangkat. Paket. Lautnya di C. Nah, lautnya diselesain dulu lautnya. Nah ini lautnya kalau bisa selesaiin dulu sih. Aku di winter, awal winter itu laut udah selesai semua awal winter. Lautnya udah selesai. Jadi kotanya langsung C itu kotanya. Tingkat kotanya langsung C. Sama-sama Kak Kat. Kalau winter bisa tanam bibit liar juga, bisa. Malah bisa jadi tumbuh, oh nggak tahu deh ya, bisa tumbuh tehnya apa enggak kalau musim winter. Kita menduplikasi rose quartz. Ternyata rose quartz nama berlian ya.
Udah ada 50 lautnya. Nah, dikit lagi berarti udah 50 itu. Nah, ini aku nggak full nih stamina-nya besok. Sama-sama Kak Kat. Sama ini ya, di musim winter itu ada ikan arapaima. Jadi kalau bisa mancing ikan arapaima di situ. Karena di musim spring nggak bisa nangkep lagi. Mahal banget ini jus jeruk, jus stroberi ya. Jus stroberi ini mahal. Dibandingin selai. Kita tidur deh. Kita makan. Dapat 40.000. Oh ya, aku lupa beli logak sih. Bulu besar harganya 3.000 dong, mahal banget. Kayaknya menurutku pancing itu nggak ngaruh sih sebenarnya. Yang penting kuat-kuatan aja nariknya itu. Harusnya bisa sih silver. Harga gamenya di Steam berapa sekarang? Harga gamenya sekitar 280 ribuan beli kafe. Bang Lukas mau beli ya? Dapat sepatu boot. Tapi ini artefak ya, bukan. Bentar aku tunjukin mancing arapaimanya di mana. Mirip Harvest Moon BTN, bener. Sebenarnya mirip Harvest Moon, semua Harvest Moon sih. Mancingnya arapaima ini di sini ya. Di deket ini ada gua kan, guanya di sini. Terus di sini ini kalau persembahannya belum 10 ini masih nggak ada jalan, tapi kalau udah persembahan 14 deh ya. Kalau udah 14 persembahannya baru ini kebuka jalan ini. Ya nggak dapet ini. Dapat ngengat Luna. Baru sini. Ketutup ya. Tapi mancingnya di sini ya, di sebelah sini mancingnya. Cuman ini ketutup jalan. Jadi sebelum persembahan altarnya itu 14, ini nggak ada jalan di sini. Mancing aja di sini. Dari sini bisa sih, dari sini. Kalau jalannya masih ketutup, mancingnya dari sini, dari samping sini aja. Nah, dari sini mancingnya. Cuman karena bisa kok. Cuman itu ketutupan aja karena jadi walaupun iya udah kebuka forestnya Kak Ahna. Lokasinya di sebelah situ itu Kak Cat. Gimana dapetin arapaima? Di sebelah tadi, di sebelah situ. Ini game apa ini namanya? Coral Island, Kak Madri. Bisa farming hardwood banyak. Iya bener, farming hardwood ya kalau udah kebuka. Jadi sebelum apa namanya, kebuka forestnya, kan ini gua, terus kesini
udah di pojokan sini aja mancingnya, di pojokan sini. Cuman aku ketutupan karena udah kebuka forestnya, tapi kalau sebelum forestnya kebuka ini nggak ketutupan di sini. Mancingnya di sebelah sini ya. Aku nggak bisa ngeliatin lagi karena forestnya udah kebuka. Tetap bisa mancing walaupun forestnya belum kebuka. Mancingnya di musim winter, malam nggak harus malam sih kayaknya. Cuacanya harus hujan atau badai. Jadi nggak bisa cuaca apapun. Itu agak susah sih mancingnya. Iya, mancingnya di situ Arapaima ya. Harus musim musimnya aku lupa antara fall sama winter kalau nggak salah. Fall sama winter, terus cuacanya harus hujan. Hujan, blizzard, badai, itulah ya cuacanya. Pancingnya kayaknya pancing nggak ngaruh sebenarnya, asal kuat-kuatan aja nariknya. Dicoba aja dulu deh, dicoba aja dulu. Cuman aku kemarin mancing udah osmium sih pancingku. Jadi aku fokus pancing dulu kemarin, pancing sama pertama itu aku ningkatin sabit sama beliung. Buat karena aku banyak fokus di laut sama di gua dulu. Nah, laut sama guanya udah kebuka semua, baru aku upgrade pancing. Itu sih aku kemarin. Bisa dicoba dulu deh. Kalau pancing aku belum tahu apakah harus upgrade apa belum, cuman makin tinggi makin bagus, tapi kalau belum punya yang bagus dicoba aja dulu. Yang penting dicoba dulu. Kayak Kim Harvest Moon, bener kayak Kim Harvest Moon nih Kak Madri. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Kak Madri udah follow. Itu yang kurcaci kecil-kecil minta dibikinin kacamata sama baju gimana bang? Oh kurcaci ya? Itu raksasa sebenarnya ya, tapi bentuknya emang kayak kurcaci. Itu beli kacamata sama bajunya beli. Nanti aku liatin ya, bentar aku rutinitas dulu pagi-pagi bentar ya. Beli di toko apa namanya, toko baju gitu. Ini udah ada pengelus otomatis ya tadi. Cuman aku belum bisa. Susu kambing besar. Nah ini aku bisa buat roda kecil. Fermentasi besar sih. Game apa namanya, Coral Island ini, Coin HD. Coin HD, pernah main HD juga berarti. Coral Island ini game mirip Harvest Moon. Cuman versi PC dia. Bisa dimaininnya cuman di PC, Xbox sama PS4. PS4 atau PS5 ya? Nah di sini mirip HD juga sih ya, karena ada crafting-craftingnya. Jadi misal ini telur kita jadiin mayones. Terus susu kita jadiin keju. Oh, udah selesai nih fermentasi setelah strawberry ya. Nah ini strawberry kita masukin ke sini jadi selai, kita masukin ke sini jadi jus. Nah,
harganya biar lebih mahal ini strawberry-nya. Travel hitam 900 harganya mahal banget travel. Travel putihnya aku simpan di mana ya travel? Ini aku taruh aja dulu. Game apa ini? Nama gamenya Coral Island ya, Coral Island. Di rumah kaca nanam apa? Nah, rumah kacanya belum aku tanamin apa-apa. Bingung itu aku, nanti deh ya rumah kacanya. Ini Kak Ahna tadi, Kak Ahna biasanya rumah kaca tanamin apa Kak Ahna? Masih ada Kak Ahna? Tadi, bentar. Yang nanya kurcaci ya. Kak Cat masih ada, Kak Cat jadi beli. Kita sapa Eva dulu deh. Ya mau full ini hatinya. Kayaknya aku pertama nikahin Eva dulu deh ya. Nikahin Eva. Terus habis itu Alice. Beli di sini ya. Yang permintaan kurcaci itu. Mana lagi? Salon kali. Oh ini toko pakaian, toko pakaian. Bisa nikah dua kali nggak bisa? Itu beda safe-safean nikahnya dua kali itu. Nah ini ada White Flamingo, ini toko pakaian. Kita maaf dimulai. Nah kita ke toko pakaian, terus ke sini. Nah yang kemarin itu permintaannya apa ya? Blazer hitam warnanya. Body, nah di sinilah ya nyarinya, di sini kayaknya udah kebeli, udah nggak ada kali ya. Terus kacamata, ini kacamata kayak bulat, ini kacamata. Terus satu lagi apa ya? Udah sih ya, kacamata sama baju. Ini kacamatanya di sini, bajunya di sini, bajunya. Cuman aku lupa yang mana. Nanti dicari aja. Tapi ada itu di sini. Jadi harus beli kacamata sama bajunya. Itu ya Kak Cat tadi ya. Aku lupa ini mau ngapain bentar. Aku mau membuat tempe. Cara upgrade kandang itu mirip. Ntar aku beri rapu buka nggak ya? Tips duit banyak bang. Tips duit banyak. Aku nambang sih, tips duit banyak itu aku nambang. Nambang osmium. Yang tambang apinya udah kebuka belum? Tambang apinya belum yang api. Nah sebenarnya yang aku awal-awal nyari duit itu di tambang api itu. Jadi biji osmium itu harganya kan 150. Sekali nambang sehari itu bisa dapat 100. Jadi sehari bisa sampai 115 ribuan dapatnya sehari. Itu sehari bisa dapat sekitar 15 ribuan. Nah, cara upgrade kandang pergi ke perajin kayu ini, terus ke sini edit bangunan. Nah ini ada di sampingnya peningkatan, ini kan pindahkan, ini ada kan peningkatan.
di sampingnya pindahkan ini kan peningkatan, cuman ada dua level aja di sini ya. Di bawah ini kan ada yang pindahkan, peningkatan, desain ulang. Nah, pilih yang peningkatan. Nah, itu cara upgrade-nya gitu, cara upgrade-nya. Ini sumur buat apa aku masih belum tahu ya. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Cameo. Ini kita ketemu Pak Joko. Dia orang Jawa, merantau ke Coral Island ya, ke Starlet Town. Terima kasih sudah follow. Merantau ke Starlet Town jadi tukang kayu di sini. Nah, ini kan hilang satu ini, dimakan burung. Kalau nggak dipasang orang-orang sawah, nanti kebunnya dimakan burung nanti. Bentar, aku mau ngapain tadi? Sampai lupa. Aku mau beli bibit lagi ya, karena mau ningkatin pertanian. Sampai ini kan pertanian masih level 8, aku mau ningkatin sampai level 10 biar dapat sprinkle yang lebih bagus. Pencarian ini nggak naik-naik. Tutup dari Kamis, hari Rabu lupa. Boleh jelaskan ceritanya sedikit bang? Jadi ini ceritanya kita merantau di Pulau Koral. Kotanya ini namanya Starlet Town, nama kotanya. Kota Starlet. Bener nggak sih kota Starlet ya? Nah, di kota ini, di pulau ini sebenarnya awalnya penuh dengan wisatawan, karena ya biasa pulau kan banyak pantai eksotis gitu kan. Cuman muncul perusahaan namanya Pufferfish. Nah, ini Pufferfish. Pufferfish ini dia membuka usaha kilang minyak, perusahaan minyak dia. Jadi lautnya jadi tercemar gara-gara minyaknya. Minyaknya kan menyebar ke lautan. Nah, misi kita menyelamatkan lautan. Menyelamatkan lautan sama meningkatkan kota. Kalau jadi makin tinggi kotanya, nanti wisatawannya makin banyak gitu ceritanya. Kita bisa berenang di sini. Jadi awal-awal kalau mau menyelamatkan lautan itu kita menyelam. Ini awal-awal belum bisa jadi duyung ya, mermaid, karena aku udah selesaiin semua misi di lautannya. Jadi aku udah bisa jadi mermaid ini. Menyelam, terus nanti kalian bersihin sampah-sampah di laut. Sampai kebuka semua ini. Ini jadi kebuka semua. Nah, itulah ya. Itu intinya sih, gimana ya? Aku ke hutan dulu deh. Nyari kayu. Terima kasih sudah follow. Terima kasih TRKK. Jadi ini kompleks banget gamenya. Bisa nikah juga bisa. Ini ya, kandidat yang bisa dinikahin ini, di sini ada Alia, ada Alis, ada Caem ini. Jadi yang ada tulisannya lajang-lajang ini, kalau kalian main yang versi cowok, ya kalian yang nikahin nanti ceweknya ini, Eva. Yang ada tulisan lajang. Kalau kalian pilih karakternya cewek, berarti yang dinikahin nanti cowoknya ini, Ben, Charles.
Terima kasih Bang Matri. Bang Info ngebuka hutan bambu. Ngebuka hutan bambu itu harus melengkapin 10 persembahan. Halo, welcome ya. Terima kasih Kak Sel herb-herbnya. Kuil Danoi altar ini ya, di altar. Abang udah nikah belum? Aku belum nikah. Karena aku masih fokus, terlalu fokus misi ya, jadi belum nikah-nikah di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau udah 10, nanti yang hutan bambunya kebuka, Kak Kars. 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14 ini hutan dalamnya kebuka, hutan dalam. Nanti kalau udah ngelengkapin 11 persembahan, nanti ada yang kebuka lagi nanti. Yang kebuka ini di sebelah sini ya kalau nggak salah. Nah ini ya, nanti sebelah sini kebuka. Cuman ini isinya pemandangan aja sih di sini. Nah yang sebelah sini kebuka ya, cuman keluar map jadinya. Bentar aku panggil kuda aja biar nggak jalan. Kebalik kayaknya yang 10 hutan dalam terus. Enggak, bener. 10 itu bambu dulu, 14 baru hutan dalam. 14 baru hutan dalam. Mana kudanya enggak datang tadi. Soalnya aku yang kebuka itu bambu dulu. Maksudnya bambu itu yang ada pandanya kan ya? Di sini kan maksudnya. Ini kan panda ini kan ya. Panda Zen. Nah, ini 10 ini. 10 bener kok 10. Nah, ada misi, ada event apa ini, ada event. Hutan dalam itu, iya bener, hutan dalam itu sebelah gua. Tapi itu kebukanya bareng hutan dalam yang tadi itu. Hutan dalam itu yang bentar, habis ini aku tunjukin hutan dalamnya ya. Bentar ada event dulu ini. Download gamenya gimana bang? Ini gamenya beli dari Steam Kak Madri. Jadi bisa dimaininnya di PC, Xbox atau di PS, PS5 atau PS4. Kenapa itu sih Ben? Ya, download dari Steam ya. Ya, aku udah 11 belum kebuka. Oh iya kah? Coba dihitung ulang coba. Harganya 280 ribuan. 280 ribu ya. Jadi nanti ada info, ada panduannya kah? Nggak ada, nggak ada. Ada panduan paling di web ya. Coba buka di apa namanya, coralisland.fandom.com. Nah ini hutan dalamnya di sini, hutan dalamnya ya. Hutan dalamnya bisa lewat situ atau bisa lewat tambang. Nah ini kan tambang ke kiri. Ini hutan dalam. Atau bisa juga lewat sini. Nah, di sini kan awalnya ketutup ini. Ini kan bisa dilewatin. Nah, ini ketutup di sini awalnya. Cuman kalau udah kebuka, nanti ini hutan dalamnya kebuka. Nah, cara nyari kayu kerasnya itu ke sini. Dia keluar map ya. Ini nggak masuk map ya. Nggak tahu. Antara belum update atau emang kayak gini, tapi dia harus keluar map. Nah udah di sini ini banyak pohon-pohon ini. Nah ini banyak pohon keras ini di sini.
ini ya, di hutan sini banyak kayu keras di sini. Keluar map ini. Nah, ini kan mapnya di sini kan. Tapi aku keluar map sampai sini coba. Nah, ini isinya kayu keras semua ini. Mau upgrade axe ke gold tapi perlu hardwood. Nah, itu agak susah. Jadi emang harus tiap hari ke tempat itu tadi. Agak jauh ini muter-muter, udah keluar map muter-muter lagi. Jadi harus tiap hari diperiksa di sini ya. Di sebelah sini tiap hari harus diperiksa. Buat dapetin kayu keras emang agak susah perjuangan itu di awal-awal. Nah, tiap hari diperiksa di sini ada kayu apa enggak. Caranya kalau belum punya hardwood, pakai bom. Manapun. Pakai ini ya, bahan peledak ini. Level 1 aja bisa. Aku coba satu ya. Jadi kalau belum punya kapak, berapa tahun tamat gamenya? Oh, kalau tamat gamenya aku nggak tahu berapa tahun. Kemungkinan kayak Harvest Moon. Jadi kalau udah selesai semua misi ya udah bisa dilanjut terus sampai itu. Aku juga dikasih tahu sama streamer lain. Ini bom. Oh, nggak bisa ditaruh. Berarti awal-awal itu di kebun itu kan ada kayu keras di kebun. Di kebun itu kan ada kayu keras. Nah, pakai bom itu di kebun. Cuman ini aku nggak bisa masang bom ternyata di sini ya. Jadi dapetin kayu kerasnya itu dari kebun dulu, itu pakai bom. Terus buat upgrade kapak. Nah, udah dapet deh kapak emas gitu. Kalau di sini nggak bisa pasang bom ternyata. Jadi kayu keras yang di kebun itu dibom itu kayu kerasnya biar dapat kayu. Sama-sama Kak Dina. Karena aku juga dikasih tahu sama streamer lain. Lupa aku siapa, Kak Nanas kayaknya. Kak Nas Yaki ya. Karena awal-awal di sebelah sini ada bom juga di sebelah sini. Ada apa namanya, kayu keras juga di sebelah sini. Nah, pasang aja bomnya. Nah, dapat nanti kayunya. Main tim apa namanya, Coral Island ini. Kak Christiana. Roda keju kambing. Roda keju kambingnya aku jadiin fermentasi dulu. Belum selesai sih ini, aku harus nunggu selesai dulu berarti. Lihat binatang ternaknya. Binatang ternaknya di sebelah sini ada jam berapa sih ini? Jam 17 ah, udah tutup laboratoriumnya, aku mau pulang. Ada luwak, ada kambing, ada sapi, ada babi, ada lama, ini ada domba. Terus di kandang satulannya lagi ini ada burung puyuh, ada merak, ada ayam, sama ada bebek ya. Bebek. Satu kandang muat 8, cuman muat 8.
Yang paling banyak cuannya buat apa, Bang? Aku awal-awal nyari duit itu ditambang sih ya, Kak Farad Queen. Ditambang aku awal-awal nyari duitnya. Jadi aku fokus ke tambang. Aku buka dulu sampai sebenarnya bebas kalian mau tambang atau mau laut dulu, yang penting salah satu kalian selesaiin sampai selesai. Nah, tambang ini kan di tambang api, di gua api ini kita bisa dapat osmium, osmium ore kan, osmium, biji osmium. Nah, biji osmium itu dijual harganya 150. Satu hari nambang itu kira-kira bisa dapat 100 lah ya, 100 osmium ore. Nah, ini osmium orenya, biji osmium. Sehari nambang mungkin bisa sampai 100. Nah, kalau 100 itu dijual berarti dapat 15.000. Sehari 15.000 dari osmium. Memang dari awal game bisa langsung teleportasi. Awal game nggak bisa langsung teleportasi. Jadi teleportasi itu kebuka. Semakin banyak kita melengkapin altar persembahan, nanti teleportasinya makin banyak yang kebuka. Nah, kalau kalian tambangnya belum kebuka, yang ini bisa di laut, laut yang dalam. Biji osmium itu di gua api ya, di gua api. Jadi awal-awal itu kan kebuka cuman yang gua tanah. Nah, nanti gua tanah kalau udah sampai level 4, lantai 40, kita udah membebaskan raksasa tanah, nanti kebuka gua api, gua air. Gua air ini kita tambang lagi sampai lantai 40. Nanti kebuka apa, raksasa airnya. Nah, habis selesai sampai 40, kebuka lantai yang angin ya, gua angin. Nanti kalau gua angin udah 40, kebuka gua api. Nah, nambangnya di gua api itu dapatnya biji osmium di gua api. Kalau kalian fokus ke laut itu juga bisa pakainya kelp osmium. Inventaris penuh lagi. Nah, kelp osmium itu dapetinnya kan di 250, di laut 50. Ini game apa ya, namanya Coral Island ini, Mulyadi. Coral Island, pulau koral. Kalau kalian udah ngelesain laut, nanti kan kebuka ini yang 50. Kalau guanya belum sampai situ, kalian di laut bisa, di laut harganya sama, kalau osmium sama nah ini kan ada kelp osmium juga di sini. Cuman ini harganya 50 juga, ini 150 harganya. Nah, jadi bebas mau pakai kelp osmium atau biji osmium, masing-masing sama harganya 150. Sering main sebelum full release, udah full release nggak sempat main. Nah, jadi sayang itu ya. Pasti emang gitu sih, mungkin udah full release jadi agak males maininnya. Oh, ternyata aku simpan di sini ya. Thank you.
Oh iya kah? Udah full rilis, data yang lama nggak bisa dilanjutin. Waduh. Oh gitu ya. Berarti harus ngulang. Sayang banget kalau Terima ngulang. kasih sudah follow. Terima kasih, Kak Rahayu. Halo, welcome ya. Welcome Bang Arnold, terima kasih semuanya. Harus ulang tapi koinnya, oh koinnya tetap ada. Koinnya itu maksudnya yang 52.000 itu kan? Berarti nggak benar-benar ulang dari awal. Ya lumayan sih kalau kayak gitu. Mending, masih mending sih kayak gitu ya. Daripada harus nyari duit dari awal, lah males banget itu. Paling males itu nyari duit dari awal. Parah nggak sih disapa, welcome Bang Arnold, terima kasih adminnya. Selamat datang Bang Arnold. Kalau gitu kan mending dijualin semua dulu itemnya. Nah, sebelum diupdate, dijualin dulu berarti. Manja minta disapa-sapa. Berarti sebelum update nanti aku jualin dulu semua berarti ya. Biar koinnya banyak. Nama gamenya Coral Island ya, Kak Nurul Fauzia. Pulau Coral. Strawberry sama selai apa ini? Sama acar timun ya. Kita membuat jus strawberry sama acar timun. Sebenarnya kalau udah kebuka strawberry ini, katanya kemarin jus strawberry itu paling paling mahal ini jus strawberry. Banyak-banyakin buat jus strawberry. Ini jus jeruk, oh jus jeruk 450 hari ini. Cuman jeruk itu kan dari pohon, jadi agak lama nungguinnya. Waalaikumsalam Bang Hobi. Jadi jeruk itu kan dari pohon ini, pohon jeruk ini. Udahnya berhenti di sini dulu. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Bang Hobi. Kita lihat kebunku kayak gimana ya. Wis, masih belum full ini. Bentar, ini poplar sama mahoganinya aku tanam deh. Aku membuat hutan sendiri ya di sini. Udah full sini. Terima kasih sudah follow. Ini pohon apelnya nyasar di sini. Terima kasih Nyakbi udah follow.
persiapannya. Kedelai. Nah, di sini kedelai ini kita bisa jadiin tahu, bisa dijadiin tempe. Kalau aku masuk ke sini, dia jadi tahu. Kalau tempe itu yang di dalam sih. Aku masukin ke mana ya? Ke toples ini jadi tempe ya? Jual terus, bentar aku mau buat apa tadi lupa. Oh, ini bunga ya. Jadi bunga di sini bisa jadi madu nanti bunganya. Udah ya, tidur ya. Aku lupa lagi dong misinya ini. Kita kasih satu strawberry ke Zoe. Cuman aku gak punya strawberry. Tidur. Dapat 21.000 dari pertanian. Kalau strawberry 6.000. Jus strawberry 3.000. Kaya raya. Ayo gelut, mau gelut di mana? Halo, welcome ya. Welcome Kak Nuni, terima kasih adminnya. Untung di sini panennya enak, bisa pakai sabit ya. Kalau harus ambil satu-satu kayak gini encok, nunduk-nunduk manen gitu. Bisa disabit-sabit aja ini panennya. Main koral bang, nah Bang Arnold main koral.
udah penuh. Ya trauma penganut main koral. Nge-lag ya penganut ya. Yes. Ini sampahku di mana kok Elvis? Oh, aku taruh di sini ternyata. Ternyata aku perlu banyak kepingan di sini. Musiknya pelan ya, bentar. Masuk lagi. Aku keluarin dulu ini kak, hewan-hewannya. Posisinya harus 5 kali. Selamat pagi, ketiak basah banget. Kalau dikeluarin gitu berarti nggak usah dikasih makan lagi. Tergantung, kalau ada ini, ada rumput di luar, nggak usah dikasih makan lagi. Tapi kalau nggak ada rumput, harus dikasih makan. Jadi rumput ini kan beli di Sam, di tokonya Sam itu bisa beli rumput kita. Nah, kalau kalian nanam rumput di sini, nggak usah dikasih makan lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada rumputnya harus dikasih makan. Kemarin itu ada yang nyaranin mending pakai rumput, karena kalau pakai rumput itu nanti kualitas hewannya jadi lebih tinggi, meningkat gitu. Kemungkinan kualitasnya lebih tinggi, lebih bagus gitu. Itu ya. Makanya aku pakai rumput. Murah sih rumput, harganya berapa? 1.010. Harganya 10 sih. Kalau hujan dimasukin, kalau hujan tetap dimasukin, jangan dikeluarin. Nanti sakit ya. Moodnya jelek, moodnya nanti. Nah, kalau hujan kan harus dimasukin.
itu harus dikasih makan kalau hujan, karena nggak kita keluarin. Sama kalau musim dingin itu harus dimasukin terus di dalam kandang. Harus punya mesin pengatur suhu. Kita mau mengembangkan apa ya? Komputer, bar perak, biji perunggu, sama baterai. Kalau ini baterai sama saripati kalkulnya sama jalan. Lupa lagi ini aku harus bawa apa. Petnya naga aja. Petnya banyak, kita bisa milih. Jadi naga ini sebenarnya cuma skin dia. Aslinya bukan naga. Misal kita lepas ya. Nah, aslinya anjing dia. Cuman bisa kita pasangin. Jadi naga. Mas ada hiu, mas petnya. Gak ada hiu, hiu harus di dalam kolam berarti dia. Aku lupa tadi harus bawa apa lagi. Ini aku harus bawa apa ya? Baterai, osmium, partikel perak, baterai, jerami ya, satu lagi jerami. Terapan Bang Pan dan semuanya. Oke Kak Inaki, selamat makan Kak Inaki. Ada pet semut. Keren-keren. Pet semut ya tuh. Kita telurnya jadiin mayones ya. Cuman ini kopi aku harus pakai apa ya? Biji kopi gimana cara dapatnya? Biji kopi itu harus tergantung biji kopi apa, luwak atau biji kopi biasa. Aku belum tahu kalau biji kopi biasa itu harus minimal harus C sih, kawan ranknya harus C. Tapi kalau biji kopi geisha, biji kopi geisha itu harus yang geisha itu dari babi ya, dari luwak. Kalau babi itu keluarinnya travel ya. Kita memberi makan otomatis. Ntar aku mau buat pembelai otomatis, jadi nggak perlu aku elus-elus lagi tiap hari hewannya. Pembelai otomatis, kepingan ya, wall besar sama kepingan. Wah, wall-nya udah aku jadiin itu lagi. Sari partikel emas, wall besar sama kepingan. Nah, biji kopi desa itu dari ini, hewan ini, luwak. Nah, ini luwak. Luwak ini baru bisa kita beli kalau town rank-nya udah B. B atau C ya?
kalau nggak salah B sih ya, kalau nggak salah B. Jadi town rank-nya harus B dulu, peringkat kotanya harus B, nanti kita bisa beli luwak sama lama. Sama lama. Tiara stay, wow, kirain tidur, kirain ya. Oh ini ya auto fooder harus dipasang di sini ternyata. Jerami, aku butuh jerami 20. Jadi nggak perlu kasih makan ya. Jadi di Coral Island ini hebatnya dia udah otomatis semua. Udah otomatis semua. Kayak ini namanya auto fooder. Nggak ada di sini. Mana tadi mesinnya? Belum aku buat nih. Nah, kita pasang di sini. Jadi kita habis ini nggak perlu ngasih makan lagi. Terus ini ada namanya pembelai otomatis. Jadi kita nggak perlu elus-elus binatang tiap hari. Karakternya bisa di custom, bisa karakternya bisa di custom. Awal main nanti kita milih karakter apa namanya? Desain karakter dulu awal main. Nah, itu kan milih karakter, desain karakter dulu. Bisa naikin pet, kalau pet nggak bisa dinaikin, Bang Hobi. Kan banyak HP-nya. Bisa naik tumbuhan merambat ya mas. Sampai mana tuh naiknya nanti Bang Hobi? Aku nggak tahu sih bisa naik apa enggak. Cari partikel emas, bual besar sama kepingan ya. Besar aku udah punya 2. Bol besar, sari partikel emas. Nah, ini emasnya aku nggak punya. Bisa nikah berapa kali ini, mas? Bisa berkali-kali kalau sevanya beda. Kalau sevanya satu sama aja tetap satu ya. Bang Hobi ini. Nanti kesenangan Bang Arnold nanti. Nah kan Bang Arnold 7 langsung. Game apa ini namanya? Namanya Coral Island ini. Uma Lunara Coral Island. Pulau Coral. Kita beli bibit dulu deh. Biar level pertanianku naik ya. Gua harus banyak-banyak beli bibit ini. Sampai jam 8 ya, sampai jam 8. Harus enggak dapat sih. Thank you.
grup play together itu pasti. Ceweknya yang mana? Aku rencana yang ini dulu sih kayaknya. Eva dulu ya, habis itu Alice. Karena Eva udah tinggi nih hati Evanya. Di berapa sini? Di sini cewek yang kandidat nikah ada lope-lopenya kayak Arjus Mon. Semua orang ada sih, semua penduduk. Cuman kita bisa ada menunya di sini, jadi kita bisa lihat hatinya udah berapa. Main Eva kan udah 6. Alice udah masih 1, Alice masih 2. Ngeri mau nikahin semua. Nah, mungkin aku nikahin semua tapi nggak aku live-in sih, jadi aku ambil event nikahnya aja, baru habis itu aku post di VT. Mungkin aku mau kayak gitu aja nanti. Karena kan habis pas puasa nanti aku mau main Harvest Moon, balik ke Harvest Moon lagi. Kita beli yang banyak lah, ini punya lobak. Harvest Moon apa mas? Story of Season. Ini dulu sih, balik lagi ke Back to Nature Bang Lobby. Balik ke PS1. Nanti habis puasa baru yang Story of Season, Mineral Town. Jadi pas puasa, nanti selama puasa, pas sahur, aku main PTN. Nanti habis puasa, baru main yang SOS, FOMT. Kurang dari sebulan lagi ya puasa ya. Tanggal antara tanggal 10 atau 11 kan puasa itu. Atau 11-12. Yang masih ada utang puasa segera dibayar. Aduh. Yang di tengah itu namanya sprinkle. Jadi aku nggak perlu menyiram di sini, karena di sini udah ada penyiram otomatis. Nah, sprinkle ini dia menyiram otomatis di areanya. Makanya kan aku tiap hari nggak pernah menyiram. Jadi harus pakai sprinkle ini biar nanti disiram otomatis nanti.
Nah, kalau ini orang-orang sawah, lo bisa ganti penampilan juga orang-orang sawah. Nah, orang-orang sawah ini biar ladangnya nggak dimakan burung. Jadi kalau kita nggak pasang orang-orang sawah, nanti ada burung liar, terus tanaman kita dimakan burung nanti. Jadi harus pakai orang-orang sawah. Ada surat apa ini isinya? Hello Pandamon. Aku berharap pertanian ini memperlakukan kamu dengan baik sepanjang tahun ini. Ini salah satu resep favorit saya, taco ikan. Sudah dapat resep. Kayaknya dikit banget aku jual hari ini. Oh, ini udah selesai semua jus-jusnya ini. Pengen itu barang yang berbintang apa dijual semua? Aku jual semua, Bang Arnold. Semuanya aku jual. Lima belas ktp penghobi akan nyanyi di live nya nanti ya, sama Pargoy penghobi yang nyanyi ya. Aku beli buah-buahan lagi deh. Bang Pan disuruh karakternya pakai baju pink aja nggak mau. Nggak mau ya. Kenapa emang?
Nggak muat ya ternyata. Jadi ini aku tanam di ini apa sih? Zaitun sama almond ya. Tanam di sini berarti. Aku salah nanam ini, aku hilangin lah. Sampahku udah mulai tipis ya, aku harus nyari sampah lagi. Kenapa Bang Arnold, Kak Rose, bentar siap. Aku nggak fokus lagi. Waduh kalian ini. Gak apa-apa, nyapa aja. Ngetes kuping. Ngetes mata sih kalau di sini ya, karena aku nggak denger. Masa itu aja nggak mau beli? Apa? Emang? Waduh, cari bel lagi. Wah, ini tiara beberapa teman ini. Sadus ya Kak Tria. Kalian lo yang belum matus, apalagi Bang Arn.
Waduh, jadi Karus ini yang maksa ini. Kenapa lah, weh? Di sini nggak dibaca ya. Kalau di Bang Arnold didengar itu di Bang Arnold. Tapi nggak tahu apakah diterima. Baju pantai cewek, emang ada baju pantai cewek? Oh, aduh. Itu ada aja Kak Ros itu. Oh, dia ada kelp juga di sini. Wah, Tiara ngajak-ngajak temen ini. Beli baju tapi nggak dipakai gitu. Apa itu satu-satu ya apa ya? Ya kan lagi di laut, nggak bisa ini, nggak bisa make. Waduh. Kalau itu nggak mau, kalau itu ya. Itu Bang Arnold aja itu. Sekalian Bang Arnoldnya pakai juga nanti. Masih di laut ini. Jadi bajunya harus di dalam rumah. Bumi rakyat ya tuh. Ini udah ini ya, semenit terlewatkan. Udah ya. Udah ya. Jadi nge-lag gara-gara make. Ngerinya ngebacetin suara. Kan udah aku pakai kan. Udah aku pakai loh. Nah, sekarang enggak, kali itu enggak. Kenapa lah kalian malah kompak ya? Nggak ada, aku nggak ada.
Wah, parah. Nah, aku nggak bisa di sini Bang Arnold karena liveku belum kebuka, itu fitur live aja belum kebuka, jadi nggak bisa aku. Terima kasih ke Ara ya, nasi lemak sama oranges-nya. Kok nggak muncul ya Tikfinity-nya, gara-gara nge-lag tadi ya. Terima kasih banyak ya ke Ara. Wih, makasih ya, makasih. Nah, Bang Arnold pakai atasan pantai itu. Makasih Bang Arnold. Berapa nih sampahnya? 920. Bahkan suara Momo tak didengar. Aduh, aduh. Dan nih keluarnya aku. Tambah stres ya, atau udah stres berarti sekarang ya Bang Arnold ya. Udah ya ini ya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Winagi. Makasih ya, makasih. Waduh Bang Arnold. Sakura Senpai. Ini nyari apa lagi nih? Wih, makasih ya, makasih. Gak ada ya Bang Upi, gak ada. Ini jelek, ini aku jadiin beras bisa nggak ya? Gak bisa ya. Ternyata bukan pati ini. Ntar live sambil salto jungkir-jungkir ya, sawel di kewer ke. Aduh, enggak ya, benang lama, kain wol besar.
Piting batu ini mahal banget, 400 harganya. Jadi tidur ya. Pertanian level 9. Nah, sprinkler level 3 akhirnya terbuka. Pak Bos Abdul libur. Kepingan kelp emas, kelp osmium ya. Oh, tambah baterai. Coba aku lihat dulu deh. Lebih luas ya. Udah deh, kalau gitu sampai sini dulu ya live hari ini ya. Nah, pas jam 8. Rame hari ini ya. Terima kasih banyak yang udah join. Ikut Komal, Bang Pan, Papan, Bang Arnold. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah bantu tap-tap, yang udah tip. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan diberi kesehatan untuk kita semua. Bye-bye semuanya, happy weekend. Bye-bye.